Bakaran, ini Tadi ada sudah kuahnya. makan. Udah makan pakai apa? Makan pakai apa? Dikasih tadi sama kakek-kakek itu. Sama kakek-kakek itu. Iya. Mas Samet. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sambil kita jalan Mas Samet ya. Oke, ya, kali ini teman-teman kita berada di sebuah tempat ya. Pedesaan. Kabarnya Rika sudah dipindahkan nih Mas Samet. Iya, ada tadi makanya saya mengajak kemari juga ada warga yang bilang sudah dipindahkan. Ya, jadi kayak mana nih Mas Samet? Ya kita harus jumpa kan siapa yang membawa dia kemari. Terus kita tengok kondisi Tentu. Dia, apakah masih seperti babi atau manusia? Iya. Ini rumah warga juga Mas Samet? Iya. Di sini kan si pedesaan kali, jadi rumahnya satu-satu. Di rumah warga ya teman-teman. Tapi di sini katanya pernah ada juga ya babi ngepet juga di. Pernah ada. Di rumah ini juga. Pernah ya? Ditangkap orang. Makanya. Okay. Dia ini harus kita cek dia karena dengar kabar lari kemari harus kita lihat ke sana takut nanti dapat keluarga bahaya bahaya. Tapi Mas Samet siap kan bantu kan. Oke ya, teman-teman jadi ini kita ke tempat itu ya. Kita bismillah coba Mas Samet ritual dulu Mas Samet. Ini udah mau deket belum? Kalau deket ritual, kalau jauh nanti aja. Sedikit lagi di tengah itu nanti dekat bambu. Di mana Mas Samet? Di bawah bambu itu ritual. Oke ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah warga juga Mas Samet? Iya, gubuk. Nah, sini banyak juga. Sekali ya masih rumah seperti ini Mas Samet ya? Iya. Ini lihat-lihat. Oh, teman-teman. Ini rumahnya masih seperti ini ya. Oh, rumahnya masih seperti ini teman-teman. Tuh lihat tuh. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Bismillah. Wujud. Itu dia. Mana Mas Samet? Ini di gubuk ini. Di gubuk. Astagfirullahalazim. Nampak-nampak saya Mas Samet datangin Mas Samet dulu Mas Samet. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum. Ini Rika ya. Rika kok pindah? Kamu kok bisa pindah? Kami kemari ada warga yang menyampaikan bahwasanya kamu itu sudah pindah. Siapa yang membawa kamu kok bisa kamu pindah kemari? Iya, soalnya ada tadi kakek-kakek yang mindai saya ke sini. Siapa kakek-kakeknya? Siapa kakek itu, kenal atau tidak kamu? Saya tidak kenal. Kok bisa enggak kenal? Kok bisa kamu mau dibawa kakek itu? Apa kamu tak tahu kamu dia niat jahat atau baik? Kakek itu menolong saya katanya. Katanya. Okay. Sementara kamu ini belum kenal, berani sekali enggak ya, kamu ikut. Nanti kalau sempat dibawa ke keluarga habis kamu. Enggak Mas Samet. Ini saya mau tanya sama Dek Rika, betul enggak kamu dibawa ke sini sama kakek-kakek tadi yang kamu bilang? Iya, benar. Kayak mana kakek itu, baik atau kayak mana sama kamu? Baik. Baik. Yang betul saya pengen nengok mukanya itu Mas Samet. Coba kamu coba saya tunggu dulu. Lihat. Tunggu Mas Samet, tunggu Mas Samet. Mukanya, wajahnya sudah agak berubah, tidak seperti semalam. Bentar ya Mas Samet. Makanya dia berani menunjukkannya. Oke, nah, pegang dulu ya. Lihat. Wujud seperti awalnya muncul. Oke. Makanya dia berani menunjukkannya, karena wajah aslinya manusia biasa. Nih tangannya semalam ya. Tangan semalam. Kayak kotor gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi Rika udah makan enggak? Udah makan belum? Di sini ada ini Mas Samet ya. Iya. Seperti ada bakar-bakaran, tadi ini ada sudah kuali. Makan. Udah makan pakai apa? Makan pakai apa? Dikasih tadi sama kakek-kakek itu. Sama kakek-kakek itu. Iya. Mas Samet boleh enggak kita buka-buka ini Mas Samet? Berarti ini yang dikasih kakek itu ke dia kan? Iya. Cak. Nih. Ya, sudah habis. Itu apa? Sisa nasi, ya. Iya, sisa nasi ya. Kemudian itu Mas yang didandang itu. Ini air. Coba. Air minum. Oh, nasi. Bekas nasi. Ya. Bekas nasi coba lihat. Ya. Oh iya. Ini ada dispenser juga ya. Oke. Ini ada jamur juga ya. Kembang biak jamur ini. Tapi kamu lebih bagus jangan lama-lama di sini. Bagus. Jadi Mas Samet, balik Mas Samet bilang jangan lama-lama sini. Emang dia cocoknya di mana? Tempat
kita itu pas malam yang pertama. Loh ya dia kehujanan terus loh Mas Samet. Memang betul. Dia kan enggak bisa selamanya bersembunyi di situ, iya, secara gaib. Tapi di situ pula yang aman. Nah, loh ini ada kakek-kakek kok menyelamatin dia kok Mas Samet? Kalau seolah-olah enggak ya, suka gitu. Kalau kakek itu memang bisa 20 terus langsung terus menjaga dia enggak masalah. Tapi kalau tidak kakek itu cepat ada keperluan lain, bahaya kalau dia ketangkap warga. Kalau kakek itu cepat datang, dia selamat. Itu yang kita takutkan. Nah. Coba itu bisa selalu standby jaga kamu. Oh, si Rika ya, Rika. Coba lihat tangannya. Ini tangannya. Ya. Tangannya ya. Masih kotor ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini ada. Kita lihat-lihat Mas, lokasinya Mas. Ya, ini ada lemari ya teman-teman. Lemari ini ya. Di tempat tidur ya. Berarti si kakek di sini ya, Dek ya? Iya. Jadi gubuk ditaruh kakek itu ke gubuk ini. Gubuk kakek itu sendiri di sini. Oh, berarti si kakek di dalam, si Rikanya di luar ya. Iya. Oke. Kita boleh berkeliling dulu sih Mas Samet. Yuk, keliling kita yuk. Berarti ini sepeta aja ya? Iya, sepeta. Ini keliling kemari. Wah, ini tempatnya seperti ini teman-teman. Iya, ini ya. Lokasi tempat Erika yang baru. Berarti emang jauh dari pemukiman juga Mas Samet ya? Jauh, makanya kakek itu berani membawa dia kemari. Supaya warga tidak melihat dia. Nah, karena cukup ya, suara saja senyap. Iya Mas Samet. Makanya kakek itu berani bawa kemari, kalau tidak mungkin. Ini kayak ada benteng gitu ya di sini ya? Iya, itu perbatasan. Itu kalau dia boleh sembarangan lewat ke batas perbatasan itu karena bahaya, makanya kakek inilah menjaga sini. Apabila ada orang datang, pendatang, dia harus mencegah jangan lewat ke situ. Yaudah Mas, kita balik dulu Mas, ya, Mas ke balik tempat izin si Rika sama dia. Oke. Kamu Rika, kalau memang kamu sudah dijaga kakek ini di sini, jangan kemana-mana, sini saja. Kami, tapi Mas Samet pengen jumpa nggak sama kakek itu? Kepingin. Mana pasti ada waktunya itu. Terus saat ini kita yang penting kita melihat kondisi si Erika ini. Jadi kami mohon izin, pamit, dan kamu semoga kamu sini aja, jangan kemana-mana, ikuti arahan kakek ini. Oke? Okay? Ya, ya semoga kamu sembuh. Kalau boleh tahu kamu bisa berubah lagi nggak jadi babi? 5 jam kemudian. Berarti setiap 5 jam berubah. Iya. Oh, ya udah. Oke. Ya pasti kamu kalau di numpang sama orang bagus. Kamu tolong jaga perilaku. Iya, jangan sampai pokoknya ikut aturan dia. Apa kata kakek itu ikuti. Jangan kamu bantah. Nanti kamu sendiri yang celaka. Karena udah masuk bagus bisa kamu berjumpa dengan kakek ini. Iya. Ya udah Mas Samet, kita izin pamit dulu sama netizen. Izin pamit dulu ya. Oke ya. Untuk netizen, kita sudah melihat kondisinya, ternyata alhamdulillah dia dibawa ke kakek yang orangnya baik dan tempatnya pun memang benar-benar aman ya. Jadi saya Ahmed dan kameramen mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.